Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Pinot Carla. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan yang pastinya, kita harus tetap semangat, oke? Nah, di video kali ini teman-teman, saya ingin membuat video tutorial bagaimana caranya jika teman-teman ingin menghapus daftar favorit yang tersimpan di aplikasi mobile banking teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya apakah daftar riwayat dapat dihapus atau tidak. Nah, jadi teman-teman, untuk daftar riwayat transaksi itu tidak dapat dihapus ya. Nah, namun di video kali ini saya ingin memberikan video tutorial bagaimana cara menghapus daftar favorit. Nah, langsung saja kita klik aplikasi mobile banking BNI-nya. Nah, seperti biasa, sebelum kita login, kita masukkan terlebih dahulu user ID dan kode MPIN milik kita. Oke, teman-teman? Nah, selanjutnya setelah kita lengkapi, langsung saja kita klik login. Berikutnya, sekarang kita sudah berhasil login. Nah, jadi teman-teman, untuk tampilan menu utama di aplikasi mobile banking BNI seperti yang ada di dalam video ini adalah tampilan menu utamanya. Nah, jadi di sini saya akan klik terlebih dahulu untuk daftar riwayat. Nah, kita klik yang untuk 1 minggu, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, ini sudah muncul. Nah, jadi ini teman-teman daftar riwayat transaksi. Nah, jadi untuk daftar riwayat transaksi ini tidak dapat dihapus. Tetapi jika teman-teman ingin mendownload dan men-save-nya, bisa ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yang ingin kita lakukan menghapus daftar menu favorit. Nah, teman-teman di sini tinggal klik saja di bagian yang paling bawah. Oke, di bagian paling bawah ini di barisan 1, 2, 3. Nah, dia di bagian ketiga. Bagian ketiga dari pinggir kiri. Oke, teman-teman, ada kalimat daftar favorit yang gambar bintang tersebut kita klik. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul keterangan seperti yang ada di dalam video, keterangan untuk daftar favorit yang tersimpan saat kita melakukan proses transaksi maupun proses transaksi pembelian, pembayaran dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara untuk menghapusnya? Teman-teman tinggal mengklik salah satu saja yang mana yang ingin teman-teman hapus. Oke? Nah, saya akan berikan contoh. Di sini kita klik di bagian yang paling atas, tinggal kita klik gambar tanda ikon tong sampah tersebut ya. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul kalimat seperti ini, hapus transaksi favorit, ada pilihan ya atau tidak. Nah, kita ulangi sekali lagi. Oke, kita klik saja ya. Nah, setelah kita klik nanti kalimat ya, maka sudah terhapus secara otomatis. Nah, jadi teman-teman silahkan dilakukan satu persatu jika teman-teman ingin menghapus seluruhnya daftar favorit yang tersimpan di aplikasi mobile banking BNI milik teman-teman. Oke, teman-teman? Nah, jika teman-teman merasa ada manfaat dari video yang saya buat ini, sedikit bermakna gitu ya teman-teman, teman-teman boleh membantu dengan cara men-share dan jangan lupa juga di like dan di komen. Oke, ditunggu ya teman-teman. Dukungan dari teman-teman itu sangat berarti untuk saya. Terima kasih semuanya dan semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.